aja. Bercanda tawa lepas. Itulah yang gue lakukan bersama Putri, Hari, dan Ian di Pulau Bali dengan keindahan panorama yang memukau. Bagaimana keseruan kita saat liburan? Stay tune! Banyak banget destinasi wisata yang harus lo kunjungi, baik wisata alam maupun budaya. Salah satunya adalah Pura Tirta Empul. Pura ini masih satu kawasan dengan Istana Giri Bangun. Jadi ini namanya Tirta Empul Temple. Nah, ini banyak banget sumber air dan di tiap kolomnya ini ada khasiatnya masing-masing. Mata air yang tadi kita lihat di sini tuh yang ada 11 pancuran itu ternyata sumbernya adalah di sini. Ada 3 mata air utama yang besar dan beberapa yang lain yang kecil-kecil yang tetap menyalurkan air-airnya ke sana. Nah, kalau misalnya mau ke sini itu nggak bisa naik kendaraan umum ya, kalau misalnya dari bandara atau dari Kuta. Jadi emang harus charter mobil kira-kira 400.000 rupiah. Tapi it's worth to come. Jadi harus datang ke sini. Siang maupun malam, pulau ini selalu indah. Dan tak hanya itu saja, menikmati suasana terbenamnya matahari, ditemani lantunan musik akustik, serta hembusan angin pantai yang segar, membuat suasana malam di pulau ini semakin tak terlupakan. Bali, dengan segala keindahan alam dan budayanya, akan selalu menarik untuk dikunjungi. Ayo ke Bali, Marisha Chandra untuk Roni Ruslan Channel.